Assalamualaikum Sobat Raja. Sobat Raja tahu nggak kalau di hari Sabtu 16 Juli 2022 kemarin, Perguruan Islam Radatul Jannah punya agenda penting loh. Bertempat di Desan Hotel Sidoarjo, Perguruan Islam Radatul Jannah menyelenggarakan orientasi wali murid baru tahun ajaran 2022-2023. Acara ini diikuti oleh seluruh jajaran guru dan wali murid baru Perguruan Islam Radatul Jannah, mulai dari jenjang preschool, SD, SMP, dan SMA. Acara yang dipandu oleh Ustazah Sahaja dan Ustazah Ufi Nafidatul Mu'afah SPD ini diikuti oleh kurang lebih 1000 peserta wali murid. Masya Allah, luar biasa ya antusiasme dari wali murid baru Perguruan Islam Radatul Jannah ini. Rangkaian acara orientasi wali murid ini juga dimeriahkan oleh beberapa penampilan dari siswa dan siswi Radatul Jannah, seperti penampilan tari piring oleh siswi dari preschool Radatul Jannah, drama Sarip Tambah Oso yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SD Radatul Jannah, musikalisasi puisi oleh siswa-siswi SMP Radatul Jannah, dan orasi empat bahasa yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMA Radatul Jannah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hidayat SPD MM selaku Ketua Perguruan Islam Radatul Jannah, acara orientasi wali murid ini bertujuan untuk memantapkan dan menyamakan visi, misi, dan tujuan pendidikan dari Perguruan Islam Radatul Jannah dengan para wali murid. Selain itu, wali murid juga diajak untuk bersinergi bersama dengan Radatul Jannah untuk menghasilkan generasi muslim yang unggul dan tangguh di masa depan. Puncak dari acara orientasi wali murid baru adalah talk show yang menghadirkan bintang tamu spesial yakni Ustadz Suhadi Fajarai selaku konsultan pendidikan dari Perguruan Islam Radatul Jannah dan juga Dr. Gamal Albin Said yang merupakan dokter muslim dengan skala prestasi internasional. Talk show dipandu oleh Ustazah Nadia diikuti antusiasme yang besar dari para wali murid. Hal ini dibuktikan dengan tingginya animo wali murid untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi yang diselenggarakan setelah sesi talk show. Gimana Sobat Raja? Luar biasa ya acara orientasi wali murid baru ini? Tulis dong agenda atau penampilan apa yang paling menarik menurut kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Perguruan Islam Radatul Jannah menyelenggarakan orientasi wali murid baru sebagai arena forum untuk menyamakan visi dan misi antara sekolah dengan orang tua wali murid. Insya Allah dengan samanya visi dan misi, maka kita akan sinergis dan kolaborasi untuk suksesnya pendidikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semuanya, ada dua hal yang menurut saya penting untuk kita tanamkan kepada generasi muda kita hari ini. Pertama, jangan kikir bekerja keras. Dan yang kedua, oke, jangan kikir bekerja keras, tapi jangan memberhalakan ikhtiar ya. Oleh karena itu, jika kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.